Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai update daftar pemain PSJ Semarang untuk berlaga di Liga 1 2023. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut ini merupakan update daftar skuad PSJ Semarang untuk BRI Liga 1 2023-2024. Oke, yang pertama untuk pelatih akan diisi oleh pelatih asing asal Malta, yaitu Gilbert Agius. Selanjutnya di posisi kiper akan diisi oleh Adi Satrio dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, Rizky Darmawan dengan nilai pasar 1,30 miliar rupiah, ada Saiful dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah, dan ada Fajar Setia dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Selanjutnya untuk pemain belakang akan diisi oleh Alvendra Dewangga dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah, Wahyu Prasetyo dengan nilai pasar 3,48 miliar rupiah, ada Sabilah dengan nilai pasar sebesar 2,61 miliar rupiah, dan ada Brandon Josman dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Sedangkan pemain belakang lainnya akan diisi oleh Syihabudin dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, David Rumakik dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah, ada Delay dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah, dan ada Bahril Fahreza dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan pemain belakang terakhir akan diisi oleh Haikal Al-Hafiz dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah, Giovanni Numberi dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah, ada Fredian Wahyu dengan nilai pasar sebesar 3,91 miliar rupiah, dan ada Bayu Fikri dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah. Sedangkan untuk pemain tengah atau gelandang akan diisi oleh Axel Saniskara dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah, Lutfi Kamal dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, ada Eka Febri Setiawan dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan ada Tri Setiawan dengan nilai pasar sebesar 173 juta rupiah. Dan pemain tengah yang terakhir akan diisi oleh Delvin Rumbino dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, Raka Askara dengan nilai pasar 434 juta rupiah, ada Gian Zola dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, dan ada Rido Syuhada dengan nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah. Dan selanjutnya untuk pemain winger akan diisi oleh Taisei Marugawa dengan nilai pasar sebesar 6,52 miliar rupiah, Wawan Febrianto dengan nilai pasar sebesar 3,04 miliar rupiah, ada Rifki Suryawan dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, dan ada Paulo Gali dengan nilai pasar sebesar 869 juta rupiah. Dan winger yang terakhir akan diisi oleh Vitinho dengan nilai pasar sebesar 2,17 miliar rupiah, ada Rian Ardiansyah dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah, dan ada Septian David Maulana dengan nilai pasar sebesar 1,74 miliar rupiah. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Carlos Fortes dengan nilai pasar sebesar 5,21 miliar rupiah, Jori Guruh dengan nilai pasar 869 juta rupiah, ada Galih Trianggoro dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah, dan ada Gusti Setiawan dengan nilai pasar sebesar 434 juta rupiah. Apabila ada pemain yang masuk dan keluar akan segera diupdate di video selanjutnya. Ya, tadi merupakan daftar pemain PSJ Semarang pada saat ini. Silakan kasih komen di bawah untuk pemain favorit kalian.